Assalamualaikum, salam satu basikal. Baik, dalam video kali ni aku nak berkongsi dengan korang semua barang-barang basikal yang aku ada, macam sepasang tayar Goodyear Vector 4 Season, lampu Raveman, mount meter, chain loop applicator dan juga helmet. Kebanyakan barang-barang baru aku ni korang boleh dapat dekat Shopee ataupun mana-mana kedai sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi dalam video ni aku cuma nak cerita pasal helmet je. Helmet basikal HJC model iBex 2.0. Barang-barang macam tayar dengan lampu semua tu aku akan buat video secara berasingan. Sebab apa aku kena ada helmet baru? Sebabnya kalau korang tengok dekat helmet lama aku, helmet lama aku ni, ini brand Kabuto model Flare. Aku dah pakai 3 tahun setengah jugalah. Kalau tengok dekat dalam condition tu dah tak berapa cantik lah. Kalau tengok dia punya span tu, ha, nampak dah koyak-koyak lah. Kemudian dia punya material dia pun nampak dah tak berapa cantik lah. Tapi kalau ikutkan masih lagi okey. InsyaAllah lah masih lagi okey. Cuma sebab apa aku pilih model iBex 2.0? Masa Le Tour de France tahun 2021, aku berjaya kesan 15 brand helmet. Ada Ecoy, Lima, Rudy Project, Specialized, Sport, Giro, Scott, Ebus, Cast, Laser, Bontrager, Mac, Force, Bole dan juga HJC. Itu sebab aku nak pakai HJC. Helmet HJC ni asal dia daripada Korea. Dia bermula dengan helmet motor tahun 1971. So buat helmet ni diorang memang expert lah. Terutama sekali dari segi keselamatan. Sedikit info, material asas helmet lama dengan helmet baru ni dia masih sama lagi. Dia masih lagi menggunakan EPS foam, plastic shell dan juga fabric strap. Yang buatkan helmet tu setiap brand dia berbeza disebabkan dia punya reka bentuk dan juga teknologi. Apa yang buatkan iBex 2.0 ni special, dia ada dua trademark iaitu self-fit dan juga cool path. Selain tu dia ada juga beberapa technical features macam wind tunnel tester, aerodynamic design, advanced air channel system, venturi dynamics, in mold construction, internal reinforcement structure dan juga feather light. Self-fit ni dia automatic self-adjusting fitting system. Bila kita pakai, dia automatic fit dengan kepala kita. Kita tak payah nak manual adjust lah. Kalau helmet lama aku Kabuto ni, dia kat belakang ni kita bila kita pakai, kita kena manual adjust lah. Bahagian belakang lah kan. Ha, ni manual. Tapi kalau yang ada self-fit ni, ada tak payah lah. Bila kita pakai helmet tu, dia automatic fit dengan kepala kita. Okay, jom kita unboxing. Aku cerita sekarang ni beria, tapi aku belum lagi unboxing tau. Aku belum tengok lagi helmet tu macam mana. Okay, jom kita boxing. Okay, jom kita boxing. Okay, jom kita boxing. Boxing apa hal pula? Okay, jom kita unboxing.
Kalau tengok dalam ruangan helmet ni, ada stiker manufacturing date September 2021 made in China. Dan dekat sini ada stiker safety standard. Dan dalam helmet ni ada saiz M, 55 hingga 59 cm, ni saiz kepala. Berat helmet 220 gram. Kalau tengok dekat stiker kiri dengan kanan eh, stiker ni dia macam tampal macam tu je. Pada aku cantik lagi kalau lepas dia tampal stiker ni, kemudian dia ada satu lagi layer coating, baru nampak premium lah. Logo HJC dekat sini pun sama juga sebelah kiri ni. Maksudnya semua stiker ni dia memang lekat macam tu je. Aku boleh buang stiker tu, aku boleh ganti dengan stiker lain. Tak tahu lah kot, mungkin dia ada jual stiker berasingan ke, kita nak tukar stiker tu kan, stiker warna lain ke, mungkin lah, itu aku tak tahulah. Tapi pada aku dia lagi kemas finishing dia. Stiker ni dia cover dengan coating. Dekat belakang helmet ni dia ada tulis design and engineered by HJC. Atas helmet ni dia matte tau, tapi kiri dengan kanan ni yang dekat stiker ni kan, ini macam glossy. Kalau ikutkan warna putih ni cepat kotor lah. Tapi kedai yang aku pergi tu dia tak ada warna lain, dia ada stok warna putih je. Setakat ni je video untuk kali ni. Aku harap video kali ni bermanfaat untuk korang semua. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share video ni. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum dan salam satu basikal.